dibuat kayak gini nih, ditahan apa gaji nggak bakalan masuk gitu. Ini kan ibaratnya si PHK-nya sepihak gitu, nah. Jadi harus bagaimana ini kami selaku karyawan lokal gini, nah, putra daerah. Ketua DPRD Prau memenuhi ajakan Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim untuk melakukan sidak ke PT Buma Lati. Sidak ini dilakukan atas dasar laporan karyawan bahwa PT Buma tetap melakukan PHK meskipun hasil hearing yang dihadiri Bupati Brau dan DPRD Brau merekomendasikan agar PT Buma melakukan penundaan PHK. Namun faktanya 341 karyawan harus mengalami PHK sepihak. Lalu apa yang terjadi dan apa yang ditemukan Ketua DPRD dan Pengawas Ketenagakerjaan saat sidaknya? Saksikan liputannya, saudara. Di blok. Tidak ada datanya tuh. Coba ini. Nah, ini aku nak. Coba yang lain, yang lain. Coba punya aku nak. Ini punya aku ya. Sapan-sapan. Pengawas ini. Kalau di blok. Kalau di blok itu artinya apa ya? Apa yang belum masuk? Belum masuk. Ini Pak ya. Kalau di blok, mohon maaf, kita kecuali ada izin masuknya, silakan. Kalau untuk di Wika, silakan. Kalau untuk masuk ke tambang, mohon maaf. Tidak bisa ya? Tidak bisa, kita mohon maaf. Nah, maksudnya di blok itu sekarang, begitu ya, enggak bisa masuk nama. Sekarang gini teman-teman kan dengan di blok artinya sampai di sini enggak boleh masuk lagi. Yeah. Artinya teman-teman balik, pulang ya. Yeah. Karena enggak boleh masuk ya. Yep. Artinya dengan di blok itu apa yang di yang terhenti, tidak boleh masuk, tidak boleh bekerja seperti biasa. Tidak boleh bekerja biasa, hak-haknya gajinya enggak dibayar, iya ya. Gaji enggak dibayar. Terus overtime. Semua di blok itu. Semua pokoknya akhirnya teman-teman pulang ya. Iya. Teman-teman dalam posisi itu kira-kira apa sadar kondisinya itu apa di sudah di PHK atau seperti apa? Sepihak. Sepihak. Kalau menurut pengawas itu PHK bukan? Sudah. Ya itu PHK sepihak. Kondisi PHK sepihak begini Undang-Undang 13 2003 dilanggar enggak Pak Saban? Iya. Hah? Iya. Sudah dilanggar ya. Artinya tidak ditaati. Pasal 151 itu tidak ditaati. Karena kan di situ ada disebut bahwa di ini kembali lagi seperti wawancara saya kemarin bahwa ini konsepnya efisiensi bukan PHK ada masalah. Jadi konsep PHK efisiensi itu ada tahapan-tahapan dan PHK itu terakhir. Kita sebenarnya pengen Buma itu menjelaskan dulu upaya apa yang sudah dilakukan. Sudah enggak tahapan 1, 2, 3, 4 sampai PHK harus dilakukan. Jangan-jangan yang di atas ini belum dilakukan. Saya sering mengatakan bahwa kalau misalnya dengan kondisi perusahaan susah, orang karyawan paling kecil itu disuruh memahami bahkan disuruh PHK. Kenapa karyawan paling besar, gajinya paling besar itu tidak dipotong seperempat aja mau enggak? Logikanya Anda orang kecil kasihan disuruh berkorban sampai PHK, orang besar dipotong gajinya seperempat aja nggak mau. Di mana di sini keadilan? Makanya aturan itu sudah mengatakan jelas tahapan-tahapannya. PHK itu terakhir, yang pertama gaji dan fasilitas karyawan paling tinggi dulu yang di ini. Dengan di lapangan menemukan fakta secara langsung seperti ini bahwa pelanggaran Undang-Undang 13 sudah terjadi. Tindakan pengawas apa? Kalau kami nanti kami punya prosedur sendiri. Sebenarnya ini teman HI yang lebih berperan sebenarnya, teman-teman mediator, teman-teman hubungan industrial yang berperan. Oke. Pak Madripa ini selaku Ketua DPR ngelihat perlakuan tidak adil, melanggar hukum terhadap karyawan Buma ini apa komentarnya Pak Madripa? Bukan komentar aja, justru saya turun ke sini. Iya. Berpakai apa adanya. Karena memang apa yang disampaikan oleh pengawas tadi itu harusnya ada tahapan-tahapan. PHK itu opsi yang terakhir. Contoh bahwanya, bisa saja pengurangan hari kerja, jam kerja, upah, atau shiftnya dilakukan seperti apa. Nah,
lemburnya, harusnya ada tahapan-tahapan seperti itu. PHK terakhir. Ya, PHK terakhir supaya tidak melanggar undang-undang dan ketenagakerjaan. Nah, pada prinsipnya masyarakat ini kan oke saja di PHK, tapi harus melalui prosedural. Betul, jangan ya melanggar hukum. Kalau PHK ini kan bentuknya artinya sudah melalui prosedur, pokoknya SP1, 2, 3 kah, atau melanggar hukum apa gitu kan. Ini kan pengurangan efisiensi kerja. Harusnya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pak Saban sebagai pengawas menjawab pertanyaan karyawan, apa yang harus dilakukan? Kalau kami kan melihat dari segi kacamata ketenagakerjaan ya. Sebenarnya yang pertama pertama itu bahwa memang harusnya kita belum masuk pada tahap PHK. Rumah harus menghargai tadi kesepakatan di DPR bahwa kita jangan dulu lakukan PHK. Oke lah misalnya itu sudah harus kesepakatan PHK. Kita masuk lagi, jangan orang yang tidak terima itu dilarang masuk dan gajinya di stop. Jadi memang berlapis-lapis. Saya sudah istilahkan bahwa kalau ini pertandingan, ini pertandingan DPR. Kalian dipukul dulu babak belur baru dimulai. Gimana kalian mau bertanding dengan sehat kalau sudah gaji di stop, tidak boleh masuk. Kenapa ya, misalnya ini kita ikuti aja prosedur hukum nanti. Kalau misalnya harus tangan masuk ke mediasi, nanti kan mediator nanti akan memutuskan apakah PHK ini iya atau tidak. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan itu kan begini Pak, kenapa pasti orang lokal yang di PHK? Lalu setelah orang lokal di PHK, dia mendatangkan lagi secara sembunyi-sembunyi. Ini yang tidak diinginkan masyarakat lokal, Pak. Mau nanti dari Bapak, tindak tegas saja. Pernah tidak perusahaan ini melaporkan berapa karyawan diterima, berapa yang dari luar dan dalam, kan begitu. Ini kan semua hampir 57% tenaga kerja lokal yang diberhentikan. Ini ada apa kalau mau bersaing masalah SDM, ya buktikan. Toh fasilitas yang dilakukan oleh Buma juga tidak adil. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Orang luar dikasih fasilitas yang luar biasa, masyarakat lokal hanya dikasih fasilitas ketinting, uang transportir. Nah ini yang menjadi kendala Pak. Mau di PHK silakan, tapi sesuai dengan prosedural. Ada aturan mainnya. Untuk apa undang-undang ketenagakerjaan itu dibuat kalau dilanggar? Nah ini bagi eksekutif juga seperti apa? Ya termasuk disahkan sendiri, bupati, apa tindak lanjutnya? Ya kasihan lah. Masa kita mau jadi penonton bosku? Harusnya kan ini kan pihak Buma ini harus menjelaskan kenapa dia tidak konsekuen dengan apa pertemuan kita kemarin. Dia tetap kekeh melakukan PHK, padahal kita masih merundingkan apakah PHK itu perlu atau belum. Apakah artinya ini Buma, pihak Buma ya, itu mengkangkangi DPR dengan Bupati? Bisa, kalau saya katakan saya enggak mengipas-ngipasi kan. Di DPR kemarin ada Bupati, ada DPR, di situ ada instansi yang terkait, tapi apa yang dibicarakan di situ Buma tetap jalan seolah-olah anjing menggonggong ya, kapilah tetap berlalu. Kalau saya melihat pemerintah harusnya tersinggung di situ, tidak ada sama sekali pedulinya Buma. Kalau bahasa kasarnya, kalau saya katakan bahwa masa bodoh, saya tetap jalan. Dengan temuan baru bahwa ternyata Buma merekrut baru dengan cara menitipkan di manifest cuti tadi di tengah proses PHK. Yang kalau saya lihat bahwa konsep efisiensi itu kan pengurangan, tapi ini jadinya ketika kita temukan data baru bahwa ada yang masuk, itu konsep efisiensi tidak masuk jadinya. Kok malah yang ini dikurangi tapi memasukkan. Jadi konsep efisiensi itu tidak masuk jadinya. Jadi kalau saya katakan bahwa enggak benar, tapi kayak hanya beranu aja apa? Ada spekulasi di situ saya lihat. Sandiwara aja ini ya. Entah, kita belum masuk jauh ke dalam ya, tapi yang jelas secara kasat mata bahwa konsep efisiensi mengurangi orang, tapi kok malah dari sisi lain ada orang yang ditambah. Dari kenapa di blok SMB-nya? Itu pertimbangannya hanya karena safety Pak, takutnya nanti di dalam terjadi apa-apa gitu, pasti saling tunjuk siapa yang salah begitu. Jadi tunggu statusnya jelas, pastiin hukumnya jelas, dan kami pun sebenarnya aktif
keluar komunikasi dengan pekerja-pekerja apakah mau tanda tangan PD-nya atau tidak? Ya, timun pihak orang. Iya. Aktifnya itu. Jadi memang perkembangannya sejauh ini memang sudah 200 lebih yang setuju, Pak. Dari 300 itu sudah ada 200 lebih yang setuju. Itu karena kita juga aktif di luar gitu. Karena kalau di dalam memang pertimbangannya yang tadi itu safety gitu. Tidak, dengan langkah seperti itu, seolah-olah Buma yakin bahwa PHK itu sudah pasti. Padahal dalam proses ini, bisa aja PHK tidak jadi. Anggaplah kalau masuk yang masuk ke nanti lembaga penyelesaian lembaga penyelesaian perselisihan nanti di bidang HI, nanti mediator yang mengatakan itu tidak boleh PHK. Sampai yakin betul bahwa sampai berani sudah tidak boleh masuk. Kayaknya yakin betul bahwa itu PHK betul bisa. Padahal ini kan kita tunggu dulu hakim yang nanti menentukan apakah PHK iya atau tidak. Seandainya PHK tidak jadi, makanya aturan itu selagi PHK belum ada putusan dari lembaga, itu masing-masing melaksanakan hak dan tanggung jawab. Karena belum tahu endingnya ini apa nanti, apakah PHK iya atau jangan-jangan PHK tidak dibolehkan. Walaupun itu bukan putusan akhir ya. Nanti misalnya mediator mengatakan bahwa okay, PHK boleh, bisa tenaga kerja tidak menerima, masih panjang cerita. Jadi bukan putusan akhir itu, jadi masih panjang. Jadi mereka memang undang-undang itu melindungi, selagi masih proses orang boleh masuk. Akan eskalasi lah. Apapun putusan dari manajemen kan pastinya dipikirkan dulu internal, bahkan berkoordinasi dengan head office. Kalau mau duduknya aja. Tambang itu kita punya hak kok di sini. Siap. Jadi siap ikut demo ke ketua? Oi, pasang badan aku. Untuk ketua. Oh, oke, okay, siap. Enggak ada deal-dealan apa-apa. Pokoknya bantu masyarakat. Orang kau bekerja di kampung kami, daerah kami. Mantap.